ke channel YouTube LB Karawati TV. Video kali ini kita mau bungkus topeng ya guys ya. Kemarin kita sudah review topengnya yang ready. Nah sekarang kita mau bungkus topeng ini guys. Ini serigalanya akhirnya soot teman-teman. Kali ini kita kirim ke Kalimantan guys. Untuk alamat lengkapnya nanti aku lihat lagi ya guys ya. Dan ini juga sudah soot untuk serigalanya. Tinggal diambil aja besok. Jadi yang putih sama yang hitam soot ini guys. Kalau ini blegor juga proses ini teman-teman. Jadi tinggal pasang rambut belakang. Buat yang minat kalian langsung aja DM akun TikTok LB Karawati TV atau hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya guys ya. Nah dan ini juga ada blegor. Ini ready. Kalian tinggal hubungi aja nomor yang tertera di deskripsi. Ini yang satu pakai cemoro superan yang besar. Yang ini pakai cemoro yang biasa guys. Ya. Jadi dalam video ini kita akan bungkus topeng serigala yang hitam ini teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Tapi sebelum packing, kita bikin seperti biasa testimoni atau review kembali tentang topeng yang akan kita kirim. Oke teman-teman, kita mulai videonya. Oke guys, sebelumnya kita review dulu untuk topengnya. Topeng ini sebenarnya topeng yang ada di video sebelumnya ya teman-teman ya. Yang dimana kita cari dari bahan gundulan seperti ini teman-teman. Dari topeng gundulan, kemudian kita rangkai pakai rambut ekor sapi ini teman-teman. Jadi rambut depan ini rambut ekor sapi yang kemarin kita cari tempatnya Mas Aldi itu. Dan ini sudah kita rangkai, di videonya juga ada. Kita bikin biar tertanam di topengnya ini. Kemudian pemasangan rambut belakang, kita juga sudah kasih sedikit perawatan tentang rambutnya ini. Kita kasih shampoo juga. Kita cuci jadi biar bersih sama biar rambutnya ini bisa lurus-lurus dan bisa disisir kayak gini teman-teman. Oke guys, langsung aja kita review secara detail untuk catnya, keseluruhan keutuhannya. Ini cat-catannya seperti ini teman-teman. Warnanya ini abu-abu, ada sedikit gradasi ungunya di sini sama di bagian samping-samping ini. Untuk warna dalamnya ini warna oranye ya guys ya. Warna oranye. Terus ini untuk taringnya juga masih utuh semua ya teman-teman. Ini taring-taringnya masih utuh. Untuk matanya ini seperti mata kucing ya, mata serigala gitu. Kelihatan sangar banget ya guys ya. Ini penampakannya dari samping seperti ini. Dari samping seperti ini. Nanti kita coba apa, kita juga review pakai ya teman-teman. Ini rambutnya itu ekor sapi itu tadi, ini dua sapi ini guys. Ini yang sini 2 sub, yang ini 3 sub ini, yang atas ini. Oke. Lanjut kita coba pakai ya guys ya. Sebelumnya review bagian dalam dulu guys. Untuk review bagian dalam, ini topeng dalam keadaan utuh ya guys. Ini untuk engsel yang sebelah sini masih utuh. Engsel yang sebelah sini juga masih utuh semua. Oke, jadi ini enggak ada yang mungkin luka, cacat atau barang minus. Minus ini murni topengnya masih baru guys ya teman-teman. Jadi di LB Karawati TV memang kalau sebelum packing kita melakukan testimoni. Kenapa? Karena biar untuk pembuktian bahwa topeng ini masih dalam keadaan utuh ya guys ya. Semoga nanti setelah kita packing kita kirimkan sampai ke alamat tujuan dengan aman teman-teman. Oke guys, kita coba pakai ya teman-teman ya. Ini untuk kondisi pakainya seperti ini teman-teman. Ini tampak depannya seperti ini guys. Tampak sampingnya seperti ini. Tampak belakangnya seperti ini. Tampak sampingnya juga seperti ini. Tampak depannya. Oke. Jadi langsung aja kita coba untuk bungkus topeng ini ya guys ya. Jadi buat teman-teman semua, langsung aja kita mulai untuk video
pembungkusannya. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah review untuk keadaan topengnya, bahwa topengnya masih dalam keadaan utuh tanpa ada luka atau minus sedikit pun, dan itu kita sudah siapin kardus nanti buat melindungi bagian belakangnya. Ini juga sudah kita siapkan bubble wrap. Kita packing hati-hati, kita harus pastikan bahwa topeng ini aman sampai tujuan. Dan kali ini kita packing di malam hari ya teman-teman ya, karena tadi masnya tesnya di jam 10 dan sekarang ini jam 11 malam ya. Kita lembur ini teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita lembur biar besok siang langsung bisa berangkat ke kota tujuannya teman-teman, ke Kalimantan. Oke guys, kita mulai untuk packingnya. Ini alat dan bahannya sudah siap, langsung kita guys guys. Oke guys, jadi tadi kita bubble wrap ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini dilindungi banget ya. Ini untuk meredam benturan nih teman-teman. Tebel ini guys. Ini setelah ini kita langsung kardus saja. Ini tebel banget ya guys bubble wrapnya. Semua ini menutupi semua ini. Ini setelah ini kita langsung ke kardus saja ya teman-teman ya. Kita masukin kardus. Nanti kita cari cara biar kardusnya ini pas sama ukuran topengnya ini teman-teman. Nanti kita potong-potong di kardusnya. Nah ini kan masih ada sisa ini. Nanti ini kita potong ini segini. Kemudian nanti kita amankan biar seukuran dengan topengnya ini guys. Kalau kayak gini aja nanti dia, kalau kita langsung bungkus pakai kardus, ada ruang sisa seperti ini, nanti topengnya jadi kayak gini guys. Nah ini nanti bahaya. Jadi nanti kita kasih press saja, kita kasih press, karena besok kita juga masih di peti, jadi aman ini guys. Semoga ya aman sampai tujuan ya guys ya. Kita lanjut aja untuk prosesnya teman-teman. Oke, jadi ini kita udah selesai untuk bungkusnya teman-teman ya. Ini kardusnya sudah kita kasih plastik. Tadi juga topengnya sudah kita kasih kardus, lindungi bagian belakangnya pakai kardus. Kita kasih bubble wrap. Kita lindungi semua untuk bagian-bagiannya. Dan ini kita udah selesai untuk kardusnya ini guys. Udah aku plastik juga, sama udah aku lingkar-lingkari pakai lakban ini. Sekalian ngabisin lakban ini teman-teman. Nih untuk dalamnya nggak ada yang kocak-kocak guys ya, suaranya nggak ada ya, aman semua. Jadi dah tinggal diberangkatin aja ini teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah nonton videonya. Besok kita langsung berangkatkan ke JNT Cargo teman-teman, buat di peti ini. Oke, terima kasih, see you next time dan dadah guys. Kita lanjut besok pagi. Oke guys, jadi kali ini kita udah ada di JNT Cargo. Dari JNT Cargo ini kita yang kirim ke Kalimantan Timur nih ternyata guys, Kalimantan Timur kota Samarinda. Ya ini kita langsung berangkatkan, nanti kita peti ya teman-teman ya, nanti itu kita minta tolong dipetikan jadi biar aman sampai tujuan. Jadi ini udah aman sih guys, tapi ya biar maksimal aja untuk keamanan nih. Karena topengnya kan ya dari bahan kayu, kita harus jaga benar-benar keadaan topengnya biar utuh sampai tujuan. Oke guys, langsung ya teman-teman ya, kita berangkatkan untuk paketnya.